hari ini langsung jemput Peggy, langsung dibawa pulang. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita. Tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara. Bersyukur ya. Iya, bersyukur sekali. Udah ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu karena hari ini kita langsung akan menjemput Peggy Setiawan ke Polda Jabar ya hari ini. Ibu, ini mau ketemu langsung Peggy Setiawan, apa yang mau disampaikan ke Peggy, Bu? Ayo Ibu, apa yang mau disampaikan ke Peggy? Hanya menyampaikan karena Peggy tidak bersalah. Peggy bebas, Bebe bebas. Udah ya, teman-teman ya. Kita akan persiapan. Ya, hari ini kita langsung akan persiapan menjemput Peggy ya hari ini. Tidak akan menunda-nunda lagi. Siang ini ya. Jadi mohon teman-teman ya dikasih waktu dulu ya. Kita akan persiapan langsung menjemput Peggy ini. Mbak Luciana sedikit dong Mbak Luciana. Ayo apa yang mau disampaikan akan ketemu dengan apa Peggy? Bilang. Kangen tuh kangen Amel bilang. Amel udah kangen banget sama Peggy. Dan hari ini Amel bakal ketemu Peggy. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung Peggy dan terima kasih untuk media-media yang sudah mengawal Peggy. Duduk sini dulu. Nggak ini kabelnya belibet. Pak Rudi ngomong dong sedikit Pak Rudi, tadi pihak Ibu dan Luciana sudah menyampaikan kalau dari Pak Rudi sendiri bagaimana Pak? Terima kasih banget sebagai orang tua setelah Peggy bebas, terima kasih banget pada wartawan-wartawan, pada semua rakyat Indonesia telah mendukung Peggy Setiawan ya. Dari awal sampai akhir Peggy Setiawan orang baik, orang tidak bersalah, amin ya Rabbal Alamin, telah dikabulkan itunya. Terima kasih dukungannya. Iya. Puas nggak Pak mendengar keputusan hakim Pak? Sangat puas banget Pak, sangat puas banget ya. Amin ya Rabbal Alamin, karena dukungan dari rakyat Indonesia yang selalu dari awal sampai akhir mendukungnya. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti ikut juga nanti akan menjemput Peggy Setiawan Pak? Ikut, ikut, ikut sama sana. Akan menjemput. Sekarang, sekarang nanti akan menjemput ya. Siap. Gitu aja, makasih ya rekan-rekan, makasih banget ya. Mbak Luciana ada yang mau disampaikan mungkin Mbak? Ya, alhamdulillah keputusan ini sesuai dengan yang kami inginkan dan emang kakak saya tidak bersalah dan terima kasih kepada hakim telah memutus seadil-adilnya keputusan ini karena ini nasib seseorang. Terima kasih untuk hakim, terima kasih untuk semua dukungannya, sangat-sangat terima kasih. Ikut juga yang jemput Peggy? Iya ikut. Semua ikut keluarga, ikut semua. Ya. Terima kasih ya. Ya. Semua akan ayo. Kita tunggu mobil. Kita ketemu di Polda ya. Itu udah semua. Ayo, enggak ada mobil. Ini saking terharu banget anak-anaknya. Permisi, kita mau bergeser. Oh iya, siap. Ayo, permisi.